tapi yang istimewa yang kami datangkan ke studio sementara di PWTC ini, Yang Berhormat Dato' Sri Idris Harun, Ketua Menteri Belaka. Terima kasih kerana sudi melapangkan masa. Sama-sama, Datuk Danan. Lama kita tak jumpa ni. Itulah. Jumpa setahun sekali. Tapi nak banyak pun Danan. Sama kita. Tadi Datuk Sri Ismail Sabri aku sebut antara dua pilihan. Saya nampak saya boleh baca dalam pemikiran tak ada pilihan sebenarnya. Mesti stick kepada satu pilihan. Bila sebut nampak dan naik ni, dia tak ada pilihan. Dia ada pilihan untuk naik atau turun. So, dalam konteks kita berpati, hari ini kita menyebut tentang satu semangat yang ditiupkan oleh Presiden Parti pagi tadi dan menyatakan kepada semua perwakilan, walaupun kita mempunyai pilihan untuk santap hingga ke Jun 2018 menggal kerajaan ini, tetapi gaya tiupan semangat Yang Berhormat Perdana Menteri ketika ucapan dasarnya tadi menampakkan kita seolah-olah tiada pilihan. Tiada pilihan maknanya kita akan berhadapan dengan pilihan raya dalam jangka masa yang terdekat. Apa jualan? Jadi tiada pilihan juga untuk kita menyiapkan diri kita. Kita berhadapan dengan pilihan raya tak kira sama ada dia pada santap Jun 2018 ataupun bulan Jun 2017. Kita mesti bersiap-siap ke seolah-olah pilihan raya itu akan berlaku pada kita. Dan dia bercakap, dan dia bukan bercakap hanya bercakap memberikan arahan meniup semangat, tapi dia bercakap dengan memberikan kita stock taking, beritahu kita dalam keadaan hari ini parti kita sama-sama dengar tadi, parti dah dapat segregate, asingkan mana mereka yang seolah-olah separah hati dalam perjuangan, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, menjengkalkan sirik, orang tu dah tak ada. Setakat yang kita tahu, orang tu tak ada. Kalau ada pun, panas punggungnya dalam parti pada hari ini. Kerana rakyat pengundi di luar sana melihat parti yang kita nak pilih mewakili kita ni, apa ramai orang yang tak jujur ke di dalamnya? Ataupun ramai orang yang hipokrit di dalamnya? Kalau ramai orang hipokrit dalam parti itu, sudah pasti parti itu takkan boleh merajui kerajaan. Jadi hari ini UMNO sudah bermula dengan langkah betul. Kalau disebut ketika taklimat Presiden tempoh hari mengatakan bahawa perhimpunan kita pada hari ini lebih baik jauh daripada perhimpunan kita tahun lalu. Mengapa? Kita telah mengikis mereka yang mempunyai hati yang separuh ataupun separah hati dalam perjuangan kita untuk mencapai kemenangan. Kita harus satu bahawa setiap pemimpin ada penggantinya. Dan disebut dalam ucapan dasar tadi, kalau dulu panggung, sekarang bagai datuk. Ya. Mungkin Dia bawa satu pepatah, patah tumbuh hilangkan ganti. Kalau orang bercinta macam kita, patah hati carilah ganti. Tetapi ini patah, hilang satu pemimpin diganti, hilang pemimpin diganti. Dan ini berlaku setiap peringkat, berlaku di peringkat cawangan, berlaku di peringkat bahagian, berlaku di peringkat negeri, berlaku di peringkat kebangsaan. Dan hari ini kita perlu bertindak di dunia itu. Takat hari ini Dato' Sri Najib Razak adalah presiden. Gunalah apa cara pun, demonstrasi jalanan yang tidak mengikuti perlembagaan dan sebagainya, bawalah suara daripada Amerika, daripada Eropah, daripada Australia, bawalah kata Najib Suruh, Najib Suruh. Kerana Najib membenarkan pilihan raya melalui cara yang sah, proses demokrasi, proses demokrasi yang sah, yang diterima oleh perlembagaan, yang diakui oleh semua pihak. Mana boleh guna perhimpunan jalanan untuk memberitahu Najib, Najib, you know what you? Tak boleh. Kita gunakan cara pilihan raya. Kita gunakan cara majoriti di parlimen. Kalau cara pilihan raya kita masih lagi memilih Datuk Najib sebagai presiden, kemudian UMNO pula mempunyai kerusi terbanyak di dalam parlimen, maka sah Datuk Najib tetap akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Yang pertama, dia ada pilihan. Dia berhenti tentang apa yang berlaku pada 1987 bagi membuktikan kesetiaan beliau kepada pemimpin parti kita. Ya. Berpihak kepada Datuk Sri Ahmad Ali. Ya, itu konsep wala disebut. Wala. Ya, ya. Selepas itu begitu juga pengharapannya. Tetapi apabila berlaku begitu, ada sesuatu situasi kesetiaan untuk berubah. Dia membuktikan bahawa tak pernah rasa sanjungan itu keterusan. Kesetiaan itu terus keterusan. Pertama, konsep kesetiaan itu mestilah
berfaksikan kepada kesepanjangan hayat kita. Kalau kita nak bersetia, bersetia itu mestilah dengan satu, kita mesti setia sepanjang hayat kita dalam konsep kita menjalankan ataupun melaksanakan kegiatan di dalam parti sebelum melunaskan misi perjuangan parti. Dia tidak ada setia separuh-separuh. Saya sebutkan banyak kali dan saya akan sebutkan berkali-kali. Tidak ada istilah saya sokong UMNO tetapi saya tak sokong Presiden UMNO. Itu mengarut. Itu gila. Saya sokong UMNO, saya mesti sokong institusi Presiden UMNO. Saya sokong UMNO, saya sokong segala struktur di dalam UMNO. Saya sokong UMNO, saya sokong segala pemegang jawatan-jawatan di dalam UMNO yang telah dipilih menurut kebanggaan. Termasuklah institusi kepresidenan. Ya, institusi kepresidenan itu institusi. Kalau kita nampilkan itu dengan cara kita setelah kita bersetuju memilih Datuk Nadi sebagai presiden melalui pemilihan dalam parti, maka kita menolak keseluruhan perlembagaan parti. Itu tak boleh berlaku. Itu tak boleh berlaku. Kalau itu caranya, hancurlah organisasi. Siapa nak percaya dengan organisasi kita? Mana integritinya? Mana kredibilitinya? Itu sebab bila saya sebutkan berkali-kali, apa yang kita takut? Besarnya jiwa Datuk Nadi ialah menukar sistem kota. Sistem kota itu adalah suatu sistem yang paling pengecut dalam dunia. Tidak ada. Paling pengecut. Kalau orang Melaka kata tak ada teluk. Sistem no balls lah dalam bahasa Inggeris dia. Ataupun orang Melaka kata tak ada berbola. Tak ada berbola. Sistem kota nak bertanding presiden demikian banyak kerusinya 60. Boleh. Nak bertanding timbalan presiden 40 pencalonan. Itu demokrasi apa itu? Itu demokrasi yang ditunjuk-tunjuk. Itu kalau bahasa seberang. Hari ini terbuka. Siapa saja boleh duduk sebagai presiden dengan syarat memenangi dia ataupun mendapat majoriti di dalam pemilihan. Apa masalahnya? Kita yang sama-sama menghayati proses pemilihan ini. Kita timbalan presiden, kita naik presiden, kita ahli majlis tertinggi. Kita menerima dengan hati yang terbuka semua perwakilan 170 ribu orang seluruh negara memilih jawatan-jawatan itu dan akhirnya kita berjaya memegang jawatan itu dengan keterbukaan. Datuk Najib, saya ingat lagi perkataannya, kita baru belajar ketika itu, inclusivity, inclusiveness. Dulu eksklusif, ada kuota. Bila kita belajar inklusif, cari dalam kamus apa kata rangkuman. Dulu eksklusif hanya untuknya. Apa lagi yang kita mahu? Dah ada sistem pemilihan, sama. Tunggulah sampai harinya. Mengapa di dalam proses kita memegang jawatan itu, kita menghentam presiden itu? Kata presiden tak betul, presiden tak betul. Di mana perginya parti? Sebuah parti itu diumpamakan seperti sebuah kapal yang nahodanya satu, yang menuju destinasinya satu, kaedah pelayarannya satu. Tiba-tiba ada pula second nahoda yang kata, oh no, we are going to the left 30 degree north. Apa dah buat? Mana kapal tu? Akhirnya kapal akan hanya berpusing di lautan tanpa mencapai ke Pulau Impian, sampai ke Pulau Impian. Analogi dia mudah. Bawa saja ke parti UMNO. Kalau ada dua nahoda dalam parti UMNO, tak akan ke mana kita. Itu sebab lebih baik kita kikis mereka ini. Face them out. Keluarkan mereka. Di Melaka pun kita buang satu orang yang di hadapan kita bersungguh-sungguh cakap, oh saya sokong UMNO. Berjumpa cium tangan, berlecuk-lecuk, basah tangan kita air liurnya. Tiba-tiba di belakang kita mengatur acara untuk menjatuhkan pemimpin. Apa punya manusia ini? Ini satu contoh, gunting dalam lipatan. Inilah musuh dalam selimut. Inilah dia, cengkerangkan sirih. Orang seperti ini, kalau dulu-dulu dihukum pancung. Ini dah beratur nak berperang. Kita buat ayuh, perang. Kalau orang di sebelah kita, ayuh, sorang. Sorang. Itu ni beratur, terus semua hilang. Dia tinggal sorang-sorang. Pasal apa? Yang di belakang itu adalah hipokrit. Munafik. Yang kata saya sokong, bila tiba berperang, mereka tidak bersama kita. Akhirnya berlaku. Akhirnya kita kenal pasti. Dan Alhamdulillah, disiplin parti menggantung mereka. Kemudian secara sendirinya keluar, bukan parti yang namanya bersatu, tetapi menganjurkan orang supaya bercerai-berai. Apa nama parti bersatu? Tapi
memecah belahkan kesatuan Melayu selama ini. Datuk Seri nampak Inggeris di belakang. Apakah sikap ini akan Datuk Seri teruskan? Cungkit siapa yang berada sebagai... Melaka adalah negeri yang kecil dan kita tak ada sumber yang banyak. Kita adalah orang-orang yang bersama-sama dalam satu kumpulan yang ingin melihatkan Melaka ini maju, berdiri sama tinggi dan semendah dengan negeri-negeri dan negara-negara lain di dunia. Jadi kita dapati kalau kita membazir masa untuk melayan kerenah-kerenah munafik ini ataupun hipokrisi ini, kita tidak akan bergerak ke hadapan. Jadi bila kita bekerja keras, bersungguh-sungguh nak pastikan Melaka ini move forward, ya, sentiasa berada di terhadapan secara tersendirinya, secara semula jadi. Orang-orang yang tidak jujur ni akan timbul, seperti ada pelapor-pelapor akan memberitahu hari itu CM cakap macam ni, dia pula dekat bawah cakap macam ni, hari itu SO dia cakap macam ni, dia pula cakap macam ni. Jadi kita tahu secara sendiri dan akhirnya mereka merasai bahawa negeri Melaka ini bukan tempat mereka. Negeri Melaka ini adalah untuk orang yang jujur, untuk orang yang bekerja jujur seikhlas hati kerana Allah, untuk membawa agama, bangsa dan negara ini. Yang berhormat di mana benar putih itulah pengajaran dalam wawancara bersama saya bahawa yang paling utama adalah munculnya Panglima Parlimen yang ke depan mempertahankan Presiden Parti. Apakah yang saya nampak tak cukup dengan Panglima sekarang? Pertama, ubat yang paling mujarab, penawar yang kita kira panacea, yang paling mujarab, yang boleh mengubati segala penyakit di dalam pertubuhan UMNO ini adalah apabila Presiden yang mengatakan no retreat, no surrender. Presiden tidak akan berganjak walau seinci pun biar angin taufan melanda, halilintar pun pula, dia tak akan berganjak selagi perjuangan ini untuk membela agama, bangsa dan negara bersama pada hari ini. Itu ubat kita paling utama. Bila Presiden kata no retreat, no surrender, kita bersama-sama menggarap tenaga dan daya sederap langkah. Ayuh Presiden, kami akan tetap bersama di sampingmu untuk berhadapan dengan apa juga dugaan dan ujian, berhadapan dengan durjana-durjana di luar sana, bagi memberitahu rakyat bahawa inilah organisasi dan parti yang terbaik, yang terbukti mempunyai sejarah, track record, yang ada machinery-nya, yang ada gerakan masanya, yang tahu kerja bagaimana nak mendekati rakyat, membela rakyat, membangun dan sebagainya. InsyaAllah parti UMNO ini adalah parti pilihan terbaik dalam pilihan. Apa yang perlu dibawa balik berulang dengan perwakilan ke peringkat Saudi selepas berakhirnya perwakilan? Dalam ucapan dasar Presiden, dia memberitahu kita bahawa segala-galanya telah berada di satu kedudukan, bagaimana kita boleh merangka suatu suasana yang lebih baik di masa depan. The end. Di sana Presiden telah memberikan kehendak kesediaan bersatu, mencari persamaan, mengecil perbezaan. Presiden memberitahu minta seorang-seorang ketua pergerakan berdiri, dan si Syarizat berdiri, Brigadier General Khairi Jamaluddin berdiri, Mas Emiyati berdiri, semuanya berdiri dan mendapat kehormatan dari seluruh perwakilan. Inilah sebenarnya mereka yang akan menggerakkan masa di bawah sana, menjanjikan yang terbaik kepada TN. Ini keikhlasan Presiden. Atas pentas itu, Allah Allah, seorang pun tidak akan sampai ke tangan pada pandangan saya. Transformasi Nasional ataupun TN 50, ya, menenggelamkan kawasan 20. Yang dilihat pada saya, gagal selepas pencetusnya sudah berada di luar. Wawasan 2020 itu boleh jadi datangnya daripada sesiapa pun. Tidak semestinya orang bukannya agenda peribadi menjadi perdana menteri Malaysia dan sebagainya. Sekarang ini kalau ditanya saya, wawasan 2020 itu mungkin
lebih kepada pendekatan bagaimana untuk menukar UMNO supaya tidak jadi kerajaan lagi kalau kepada Tun Mahathir. Itu wawasan 2020 dia. Mungkin ketika itu seorang Melayu sudah tidak lagi berkepayahan untuk menjadi Perdana Menteri. Itu mungkin wawasan 2020 Tun Mahathir sekarang bersama Mokhlis dan Siminin dan rakan-rakan. Itu mungkin menjadi wawasan mereka. Maknanya, okey, sekarang ini wawasan 2020 telah ditukarkan kepada UMNO tidak lagi menjadi parti pemerintah, presidennya, Perdana Menteri kita bukan lagi orang Melayu, imbalan Perdana Menteri kita bukan lagi orang Melayu. Itu mungkin wawasan 2020 mereka sekarang. Tetapi kita masih lagi menghargai wawasan 2020 itu sebagai menjadikan Malaysia sebuah negara maju berpendapatan tinggi yang rakyatnya hidup dalam keadaan yang lebih baik daripada dengan masa kita. Itu wawasan kita yang kita carry, tidak kira siapa pun pencetusnya. Maknanya terdapat kejujuran dan keterusan di dalam membangun mission untuk menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang berdaulat. Kita tidak boleh berhenti pada 2020. Maka kita bawa satu lagi era, iaitu transformasi nasional 2050. Di mana-mana ketika itu, saya mungkin dah umur 83 tahun. Kalau Tun M boleh hidup sampai 93 tahun, wallahualam. Kalau saya boleh sampai ke usia itu, mungkin saya boleh melihat sekurang-kurangnya anak saya menadah tangan mendoakan pejuang-pejuang terdahulu ataupun cucu saya mendoakan pejuang-pejuang yang terdahulu. Itu kita semua pada hari ini, roh kita semua diberikan Allah SWT. Ketika itu, kita akan dapat rasakan inilah sebenarnya konsep natijah dan konsep perjuangan yang dibawakan bukan ketika ini oleh anak-anak tetapi oleh dakwah bersama rakan-rakan yang paling ketara terlihat propaganda yang diberikan oleh termakan dari sistem propaganda. Propaganda yang berbentuk sunnah dan bukan bukan lagi diadili dengan cara yang sunnah. Saya nampak ini sebenarnya telah menjadi gelombang. Mainan fitnah dan regulasi adalah menjadi gaya hidup. Walaupun kita diajar wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Kita diajar demikian dan kita tahu bahawa setiap berita yang sampai kepada kita sebenarnya tidak wajar untuk kita edarkan selagi kita tidak mengenal pasti dari mana punca ini, apakah sebab-sebab berlakunya berita itu dan siapakah orang-orang yang terlibat di dalam pembikinan berita itu. Kalau kita ada semua fakta-fakta dan mengenal pasti berita itu ada kebertanggungjawabannya, maka barulah kita sampaikan kepada yang lain. Dan ini diperingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepada kamu yang menyampaikan berita, maka hendaklah kamu semak terlebih dahulu sebelum kamu menyampaikannya kepada yang lain, kerana itu adalah boleh menjadi keburukan kepada kamu. Jadi ini seperti diperingatkan kepada kita. Kalau kita tidak berhati-hati dan zaman langit terbuka, dunia tanpa sepadan ini, berita-berita inilah yang selalunya digunakan untuk mencetuskan krisis ketidakyakinan kepada kerajaan ataupun kepimpinan. Inilah cara mudah mereka untuk menyampaikan, kerana persepsi jika tidak diurus, jika tidak diurus dengan cekap dan berkesan, ia akan menjadi realiti pada pemikiran dan dari stigma kepada pemikiran. Itu yang saya katakan, persepsi mesti diurus dengan baik, dengan cekap, dan perlu diadakan klarifikasi. Kerana apabila bertembung di antara realiti dan persepsi, lazimnya manusia akan dengan mudah menerima persepsi. Kerana persepsi itu akan bergerak semua dari kebatas. Bahkan realiti akan mengambil masa dan terpaksa memerlukan proses klarifikasi secara langkah-langkah dan secara berdepan. Tidak lagi Facebook, Twitter, Instagram dan berbagai lagi WeChat dan sebagainya. Mereka akan terpaksa berhadapan, lihat apa yang berlaku. Ini tiangnya, ini bumbungnya, ini dindingnya, baru dah tahu sebenarnya dah dibina. Kalau dimasukkan gambar juga dikata ini semua adalah adding up, breaking up,
opinion base dan sebagainya. Persepsi kalau tidak diuruskan dengan baik akan mengalahkan realiti. Dengan mudah diperingatkan kepada kita oleh penjaga, ada yang mengatakan Sayyidina Ali mengingatkan para sahabat kebatilan yang terancana terputus dengan baik akan dengan mudah menewaskan kebaikan yang tidak terancana dan tidak diuruskan dengan baik. Kejahatan, ya, kejahatan yang terputus dengan baik akan menewaskan dengan mudah kebaikan yang tidak terputus dengan baik. Jentera penerangan dan juga urusan kepada persepsi dan juga permasalahan memerlukan satu transformasi yang radikal yang segera. Apakah itu sehingga apa-apa tidak pada sedih harus dilakukan dengan segera. Itu ingin menangani permasalahan yang terjenak dari negara. Ya, dia memerlukan pendekatan bagi ratifikasi kedua-dua belah pihak. Jenteranya sudah perlu diberikan satu pendedahan dengan menggunakan teknologi-teknologi ataupun aparatus-aparatus canggih ini. Pada masa yang sama, kita juga perlu memberikan kesedaran kepada penerima informasi-informasi, penerima-penerima maklumat. Jika hanya jentera penerangan saja diberikan segala kelengkapan, tetapi penerima-penerima pula tidak bersedia untuk menerima berita-berita yang dibawa oleh jentera penerangan itu, maka ia tidak akan memberi sebarang kebaikan. Pada saya, pendekatan yang syumul, yang menyeluruh, yang komprehensif, sama ada di peringkat jentera yang membawa message clarification, penjelasan dan penerangan ataupun berita yang tepat, dan juga penerima-penerima berita. Mereka ini, penerima-penerima ini kadang-kadang menerima berita yang betul dikatakan salah, menerima berita yang salah dikatakan betul. Jadi mereka juga perlu diberikan satu program pendidikan bagaimana untuk menilai kesahihan dan pertanggungjawaban dan kewibawaan sebuah berita yang mereka dengar. Baik, terima kasih yang Bapak Datuk Seri kerana sudah bersama kami dan disebut tadi soal tiada pilihan, bukan antara dua pilihan. Ya. Itu tetap. Dan kita tiada pilihan, kita terpaksa bekerja kuat sampai ke pilihan raya umum. Dan kita tiada pilihan, itulah satu-satunya presiden kita yang telah kita pilih secara demokrasi, dan juga itulah Perdana Menteri kita yang telah dipilih melalui pilihan raya yang sah. Tiada pilihan lain. Maka dengan apa yang ada ini, garapkan segala tenaga dan daya kita, berikan sokongan yang mantap, ayo hadapi pilihan raya umum. InsyaAllah kita akan berjaya. Terima kasih, Tuan Zuri. InsyaAllah saya berdoa kepada Allah. Faizah Azamta atau Pakar Allah. Saya berdoa mereka akan tetap menyediakan satu pilihan terbaik, iaitu Parti Barisan Nasional kepada pemilih-pemilih negara. Terima kasih.